حي على Baqi' bin Mahlan. Dia ingin berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian ibu yang dirahmati Rasulullah taala, berangkatlah dia Baqi' bin Mahlan itu dari kampungnya sampai kemudian ke Baghdad. Karena pusat kekuasaan kaum muslimin saat itu di Baghdad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ulama besar saat itu, terkenal sedunia. Sekarang kita hitung, Bu. Berapa perjalanan Baqi' bin Mahlan itu menuju agar kemudian dia bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Kita hitung. Pertama, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Maroko. Menyeberang dari seberang Gibraltar, masuk ke Maroko. Maroko, lalu kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir. Berapa? 5 negara. Masuk kemudian ke Syam. Syam itu berapa negara? 4 negara. Apa itu? Suriah, Damaskus, lalu kemudian Palestina, lalu Yordania, Lebanon. Sudah berapa? 9. Masuk ke Hijaz, lalu kemudian masuk ke Irak. Berapa itu? 11. Tambah satu negara lagi. Berapa? 12 negara dilewati oleh Baqi' bin Mahlan. Luar biasa, Bu, ya. 12 negara. Lalu kemudian, berapa lama perjalanan Baqi' bin Mahlan dalam mencari ilmu itu? Ada dua riwayat. Riwayat pertama menjelaskan, di tahun pertama, di perjalanan pertama dia itu, dia melanjutkan perjalanan 20 tahun. Lalu kemudian sambung dengan 14 tahun. Berapa itu? 34 tahun. Riwayat yang lain adalah 14 tahun, baru kemudian 20 tahun. Sama, jumlahnya 34 tahun. 34 tahun Baqi' bin Mahlan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ingin menjadi seorang murid di hadapan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa, Bu, tadi? 30-40 tahun. Apa kata Dr. Husin Muknis dari Andalusia? Beliau menulis, apa katanya? Wa sami'tu min kulli man sami'tu minhu fil buldan masiyan ala qadamayya. Kata mereka apa? Kata Baqi' bin Mahlan, saya mencari ilmu itu, mencari seorang guru itu, perjalanan 34 tahun masiyan ala qadamayya. Apa itu? Saya itu berjalan kaki. Insyaallah. Berjalan kaki 34 tahun. Ketika dia sudah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu menjadi tahanan rumah. Tahu tahanan rumah? Bukan dalam penjara. Karena pada saat itu terjadi fitnah khalqul Quran. Mu'tazilah yang berkuasa. Fitnah khalqul Quran di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Bertahun-tahun di dalam penjara. Lalu kemudian, apa? Karena dia tahanan rumah. Maka Baqi' bin Mahlan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa menerima murid. Jadi diawasi itu Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak boleh sembarangan murid datang ke situ. Itu dimata-matai. Nanti ada intel gitu. Jadi kalau di majelis ilmu itu ada intel, kalau sini enggak ada insyaallah ya. Nah, itu biasa itu. Karena di masa Imam Ahmad bin Hanbal intel di majelis ilmu juga sudah ada. Jadi Baqi' bin Mahlan itu belajar di situ. Datang berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti apa posisi Baqi' bin Mahlan ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Karena dia sudah tahu situasi kondisi, maka kemudian berubah posisilah Baqi' bin Mahlan menjadi seorang pengemis. Datang dia. Wahai Imam, bolehkah saya menjadi seorang pura-pura meminta gitu kan? Boleh saya menjadi seorang murid? Langsung paham Imam Ahmad bin Hanbal. Memangnya kamu dari mana? Apakah engkau dari Afrika? Afrika itu sudah yang paling jauh dihitung oleh orang di Madinah Baghdad pada saat itu.
Afrika itu Tunisia. Saya lebih jauh dari itu. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal menghargai penghargaan Baqi' bin Mahlad ini. Maka kemudian kalau begitu, silakan engkau datang setiap hari ke sini, belajar dengan saya, dan jadikanlah posisi penampilanmu itu seperti seseorang pengemis di kota ini. Maka dia lihat kota tersebut seperti apa pengemis. Maka dia merubah penampilannya. Dia merubah bajunya. Apa kemudian? Kemudian dengan penampilan yang compang-camping, datang ke jendelanya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia berkata seperti ini. Ketika dia meminta seperti ini, Bu, maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal membacakan satu atau dua hadis. InsyaAllah, satu atau dua hadis. Habis itu baru pulang Baqi' bin Mahlad. Berlangsung sampai kemudian berbulan-bulan, 300 hadis yang sudah bisa dikumpulkan oleh Baqi' bin Mahlad. Ketika kekuasaan Muqtasilah lengser, maka kemudian bebaslah Baqi' bin Mahlad mengajar. Maka mengajarlah, berduyun-duyun muridnya datang. Puluhan ribu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Setiap Imam Ahmad bin Hanbal ngajar, bermajelis ilmu, menyampaikan ilmu, Baqi' bin Mahlad selalu diletak di samping kanan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ini orang istimewa. Belajar jalan kaki 34 tahun. Apa enggak istimewa orang ini? Masya Allah. Diletakkan di sebelah kanannya. Imam Ahmad bin Hanbal baca hadis, dia berada di sebelah kanan. Masya Allah. Menjadi pelayan dia. Maka kemudian suatu ketika Baqi' bin Mahlad tidak hadir dalam majelis ilmu. Tidak hadir dalam majelis ilmu. Maka dikatakan, Aina Baqi', di mana Baqi'? Maka kemudian kami tidak mengetahui di mana dia. Ternyata diselidiki dia sedang sakit. Baqi' bin Mahlad sedang sakit. Maka kemudian turunlah Imam Ahmad bin Hanbal menjenguk Baqi' bin Mahlad. 10 ribu di belakang Imam Ahmad bin Hanbal menjenguk orang sakit ini. Sebelumnya orang enggak tahu Baqi' bin Mahlad. Ini orang biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah dijenguk Imam Ahmad bin Hanbal, maka kemudian Baqi' bin Mahlad mendapat kiriman. Kiriman apa? Masya Allah, apa saja dikirim orang. Ini berkahnya orang berilmu itu. Gurunya yang berilmu, ketika menjadi dekat dengan mereka, maka kemudian apa? Dia dapat berkah. Ada saya punya kawan, tapi kalau kita jauh ya. Jauh kalau dibanding mereka, jauh sekali. Tapi ada kawan itu, enak dekat Ustaz. Kepala kambing dekat Ustaz terus. Maksudnya apa? Berkah seorang guru. Jadi begitu kata Baqi' bin Mahlad ketika dia mencari ilmu. Maka kemudian apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuq, siapa yang tidak mau berlelah-lelah dhullat ta'allumis sa' untuk mencari ilmu, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka kemudian siapa yang tidak mau berlelah-lelah dalam mencari ilmu, maka kemudian dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Ada yang lelah kita mencari ilmu sini, Bu? Mudah. Allah permudah semua jalannya.